Oke, iya, halo guys semuanya, balik lagi sama gua di sini Raden Abi cuy, yang udah kagak upload video 2 minggu ya, enggak tahu kenapa nih gua. Yo, halo guys semuanya, balik lagi sama gua di sini Raden Abi, yang udah kagak upload video baru lagi, udah 2 mingguan enggak update video baru lagi. Sebelumnya gua mau minta maaf banget kalau gua jarang buat untuk upload video baru lagi, ya karena gua bingung pengen buat video apaan gitu. Jadi pada video kali ini di sini gue bakalan buat video baru lagi sesuai di judul dan thumbnailnya. Di sini gue bakalan ngebuat video sahur gue nih. Jadi ini udah hari kedua puasa. Jadi langsung aja di sini gue bakalan sahur dulu. Sekarang ini udah jam 2:35 atau jam 2:30. Gue tuh sahur jam 3-an dan imsak itu jam berapa sih? Imsak tuh jam 4:30 kalau misalnya di Jakarta ya. Jadi langsung di sini gue bakalan pesen makan dulu karena nih gue habis sahur langsung pengen tidur gitu biar nikmat gitu. Nikmat. Gue tuh udah lama nggak upload video baru atau nggak buat video baru tuh ngomongnya tuh kayak ngomong nggak jelas gitu. Gue tuh sebenarnya kesel juga nih, gue ngomong apa gue juga nggak ngerti. Langsungnya di sini gue bakalan pesen yang ini nih, Neo Hoka Hemat 2 nih yang baru katanya langsung ya. 28.000, aduh murah banget nih. Enak ya guys, Hokben. Langsung gue bakalan pesen. Oke guys, jadi Hokben ini udah gue pesen. Kok gelap nih, ada apa nih? Kok gelap sih? Lah. Kok gelap sih? Ini kenapa ya? Kok gelap? Tadi enggak. Ah, ini ternyata ada iniannya, gue juga panik gitu. Jadi gue udah pesen Hokben ini. Kita tunggu aja kalau Hokben ini udah nyampe. Nanti gue bakalan nge-vlog sih, kayak videoin aja pas gue udah ngambil ya guys. Jadi terima kasih. Ketemu lagi nanti kalau Hokben ini udah nyampe guys, oke? Okay? Bye-bye. Oke, balik dulu. Oke guys, jadi ini dia Hokbennya udah gue ambil tadi ya. Kalian bisa lihat sendiri pas gue balik ngambilnya tadi di luar tuh gelap banget dan itu tuh banyak nyamuk gitu di luar. Jadi gue buru-buru ke atas dan langsung gue videoin lagi. Jadi gue udah beli Hokben, tadi gue beli satu doang ya. Nih, jadi nih kayaknya menu barunya sih nggak baru sih. Sebenarnya sama harganya tapi kayak isinya tuh kayak beda gitu. Aduh, gue ngomong apa sih? Jadi langsung aja kayaknya bakalan gue langsung sahur karena sekarang udah jam berapa nih bentar. Jadi sekarang ini udah jam 3:05 ya. Oke, jadi langsung aja di sini gue bakalan sahur dulu. Sebelumnya sorry banget kalau ini ada banyak noise karena ini gue nggak pakai mic apapun, gue langsung mic dari kameranya. Makan. Ini apaan sih? Ini apaan? Ini apaan, woi? Kayak belatung itu, bentar dah, ini belatung ya? Ntar gue digigit lagi tidur nih. Oke guys, jadi gue udah tata nih kayak gini aja. Gak usah ribet-ribet, gue udah ngantuk banget. Bentar nih gue udah ngantuk banget ya. Jadi langsung gue bakalan mulai sahurnya. Abis sahur gue langsung bakalan tidur sih. Karena nih, sumpah gue udah ngantuk banget dari tadi coba. Jadi langsung aja, jadi dia.
penyobain yang kayak sosis. Ini sosis bukan sih? Kayak sosis gitu loh nih. Ini gue gak tahu makna dari video ini apa. Gue kalau lagi makan enak tuh nggak bisa ngomong gitu, kayak pengen nikmati aja gitu, nggak mau bacot banyak aja. Habis guys, dagingnya habis, dagingnya tinggal nasi ya. Habis ya. Oke guys, jadi gue udah kelar sahurnya, kenyang juga, semoga besok puasanya lancar sampai buka ya guys ya. Jadi bagi kalian yang lagi puasa juga, ya jangan bolong-bolong nih, lu ntar diem-diem lagi nontonin YouTube orang yang lagi makan-makan gitu ASMR kan tuh biasa bikin ngiler, lu ntar diem-diem budi lagi lu. Oke ya, semangat terus untuk puasanya, semoga puasanya full sampai nanti Idul Fitri gitu ya. Udah aja kali video ya, gue bingung nih mau ngapain lagi nih. Jangan terbuat, gue lagi langsung pengen tidur aja. Dan kayaknya video ini bakalan gue upload puasa hari 3 kalau nggak salah, besok berarti ya. Iya besok. Jadi terima kasih udah nonton video kali ini. Sorry banget kalau video sangat-sangat gabut atau ya pokoknya gabut banget. Gua Raden Abis, stay positive and see you next video guys, and bye-bye.